Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kau Raja atas semesta.
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali bersama Tuhan untuk memuliakan, untuk memuji nama Engkau Tuhan. Saat ini kami bersatu hati Tuhan untuk sama-sama kami memelangkah lebih baik Tuhan, melewati segala rintangan yang terjadi Tuhan. Kami percaya kami gak sendiri, kami ada Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau selalu menuntun kami Tuhan. Thank you God, thank you. Kami akan mulai ibadah hari ini ya Tuhan. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Woo. Gimana kabar kalian? Luar biasa, amin. Amin. Woo. Siapa yang siap untuk bersorak bagi Allah kita hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Woo. Angkat tanganmu tinggi dan sorakan. Woo. Sama-sama kita sembah Tuhan. Let's go. Hey. Sama-sama tepuk tanganmu. Sama-sama kita berikan yang terbaik untuk Allah kita hari ini. Sama-sama kita sorakan yang terbaik untuk Allah kita hari ini. Oh yeah, yeah. Woo. Sama-sama kita katakan, let's go. Come on. Bukalah yang teguh. Amin. Benteng dan perisaiku yang menangkalahkan maut, menangkalahkan maut. Yes, penyelamat, penyelamat yang bangkit. Sama-sama angkat tanganmu dan kita katakan haleluya. Let's go. Aku dan perkasa,
megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, apa perlindungan untuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus namanya. Pemenang bersorak masyukkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Namanya siapa? Yesus. Saya lagi katakan Yesus. Tempat perlindungan bagi siapa? Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Bertahtalah atas setiap pujian dan sembah kami. Disenangkanlah dengan setiap pujian dan sembah kami ya Tuhan. Layaklah Engkau untuk disembah. Layaklah Engkau untuk dipuji ya Tuhan. Rayaklah segala
bangsa, segala suku datang untuk menyembah-Mu, sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, biar enggak lagu ini enggak cuma jadi lip service kami, tapi ini menjadi iman setiap kami, ini menjadi doa setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami ingin melanjutkan ibadah kami, biar Engkau yang sertai, biar Engkau yang pimpin ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, pada bulan ini tema kita masih adalah acceptance atau penerimaan. Dan pada hari ini ada tiga hal pesan yang Tuhan ingin sampaikan bagi saudara juga bagi saya. Mari kita lihat pesan yang pertama. Di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 50 sampai yang ke-51, firman Tuhan berkata begini, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah, garis bawah ini, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Amin. Saudara, ketika Tuhan Yesus disalibkan, maka ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa terjadi di bait Allah, yaitu adalah tabir bait Allah terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Tabir yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Saudara, hal ini berbicara adalah mengenai penerimaan Tuhan yang mendatangkan anugerah bagi saudara dan saya. Pesan yang pertama Tuhan ingin sampaikan kepada kita adalah bahwa penerimaan Tuhan itu merupakan anugerah yang kita boleh terima daripada Tuhan. Anugerah apa yang pertama? Yaitu adalah terbukanya pintu keselamatan yang daripada Tuhan bagi saudara dan saya. Ketika Yesus disalibkan, maka saudara dan saya diterima oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah melalui hati kita yang percaya kepada Tuhan. Kita yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka pada saat waktu itu, kita diterima menjadi anak-anak Allah. Dan kehidupan kita, kita boleh menerima hidup yang kekal yang daripada Tuhan. Sehingga kita boleh masuk ke surga. Puji Tuhan. Saudara, pada hari ini, mungkin ada di antara saudara yang mengikuti ibadah, mendengarkan khotbah, mungkin di hari-hari berikutnya. Saudara, pada saat ini, saudara belum pernah sungguh-sungguh untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saya tantang setiap kehidupan saudara untuk mulai saat ini menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mau, mari ikuti doa saya. Taruh tangan di dada. Mari berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, pada saat ini saya percaya bahwa Engkaulah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Dan saya percaya, mulai saat ini, saya diterima sebagai anak-anak Allah. Dan saya menerima kehidupan yang kekal, surga yang Tuhan sediakan bagi saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, mulai hari ini, saudara sudah menerima keselamatan. Pintu keselamatan yang sudah terbuka bagi saudara, mulai hari ini, saudara telah menjadi anak-anak Allah. Saudara diterima menjadi anggota keluarga Allah. Saudara diterima menjadi anggota kerajaan Allah. Dan saudara pun boleh menerima hidup yang kekal. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang terkasih, pintu yang kedua yang Tuhan bukakan melalui penerimaan Tuhan melalui kayu salib, yaitu adalah terbukanya pintu keintiman. Penerimaan Tuhan membuat kita, setiap saudara yang percaya kepada Tuhan, boleh mendekat kepada Tuhan dan masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Luar biasa saudara. Coba mari kita renungkan sama-sama. Betapa kudusnya Tuhan. Dia Allah pribadinya adalah Maha Kudus. Tetapi saudara dan saya, kita ini loh, yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, kesalehan kita seperti kain kotor. Bayangkan saudara, kesalehan kita saja seperti kain kotor. Apalagi kehidupan kita yang berdosa.
Tetapi mari renungkan betapa luar biasanya penerimaan Tuhan. Tuhan menerima saudara dan saya untuk masuk di dalam ruang Maha Kudus-Nya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hal yang pertama yang perlu kita pahami bahwa Tuhan menerima kita. Dia memberikan penerimaannya sebagai pribadi yang kudus untuk kita boleh memperoleh keselamatan dan kehidupan yang intim dengan Tuhan. Saudara, bahkan bukan hanya Tuhan membukakan pintu keintiman bagi saudara dan saya, tetapi juga Tuhan memberikan undangan keintiman bagi saudara dan saya. Yohanes 15 berkata, tinggallah di dalam Kristus dan aku di dalam engkau, maka kamu akan berbuah. Bahkan di dalam Matius 11, Tuhan Yesus memberikan undangannya bagi saudara dan saya. Dan berkata bahwa, mari datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Tuhan bukan hanya sudah membuka pintu untuk kita, pintu keintiman untuk kita masuk mendekat kepada Dia, tetapi juga Tuhan sudah memberikan pada kita undangan untuk keintiman. Oleh karena itu jangan sia-siakan, saudara, kesempatan untuk kita datang mendekat kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara ada intimidasi yang datang di hati saudara yang berkata, ada tuduhan berkata Tuhan tidak akan terima saudara, saudara jangan dengarkan itu. Atau mungkin ada perasaan tidak layak itu berusaha menghalangi saudara untuk datang mendekat pada Tuhan. Hari ini dengarkan baik, Tuhan tidak pernah menolak setiap orang yang mau datang mendekat kepada Tuhan. Hari ini dengarkan baik, Tuhan selalu menyambut setiap saudara dan saya yang mau datang mendekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, gunakan kesempatan yang ada. Gunakan kesempatan selama pintu keintiman itu masih terbuka. Selama undangan keintiman itu masih berlaku. Mari datang mendekat kepada Tuhan. Akan tiba waktunya di mana pada saat nanti orang-orang berseru mencari Tuhan, tetapi mereka tidak dapat menemukan Tuhan. Pada saat waktu itu, Roh Kudus sudah diangkat bersama dengan orang-orang percaya. Sudah diangkat, rapture saudara. Pada saat waktu itu, maka pintu itu tertutup. Hari ini saudara, anugerah yang Tuhan berikan, yaitu penerimaan Tuhan bagi saudara dan saya, gunakan sebaik mungkin. Mari terus dekat dengan Tuhan. Terus mendekat kepada Tuhan. Terus mendekat kepada Tuhan. Terus cari wajah Tuhan. Terus masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saudara dan kasih dalam Tuhan, maka Tuhan akan tinggal di dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan tinggal. Kehidupan saudara akan berbuah. Dan kehidupan saudara akan mengalami kelegaan daripada Tuhan. Haleluya. Saudara, pesan Tuhan yang kedua. Yang pertama adalah penerimaan Tuhan datangkan anugerah. Pesan yang kedua adalah penerimaan menyempurnakan tubuh Kristus. Saudara, mari kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 4 sampai yang kelima. Firman Tuhan berkata, sebagaimana tubuh kita mempunyai banyak anggota, demikian jugalah tubuh Kristus. Kita semua adalah bagian-bagian tubuh itu, yaitu tubuh Kristus tentunya. Dan kita masing-masing dibutuhkan untuk menyempurnakan tubuh itu, yaitu tubuh Kristus. Karena tugas kita berlain-lainan, jadi kita merupakan kesatuan dan saling membutuhkan. Saudara, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi daripada untuk menjelaskan ayat ini. Yaitu adalah melalui jigsaw puzzle. Saudara, pada saat waktu saya masih kecil, saudara ada jigsaw puzzle yang saya pernah memiliki. Di mana ada potongan-potongan kecil-kecil, lalu itu disatukan satu dengan yang lain, maka itu akan membuat sebuah gambar. Saudara, ini ilustrasi daripada penerimaan. Saudara, di mana ketika potongan kecil demi kecil itu saling menerima satu dan yang lain, maka akan terbentuklah sebuah gambar yang sempurna. Tetapi saudara, apa yang terjadi ketika ada satu potongan puzzle yang mungkin tanda kutip quote and quote ditolak atau tidak diterima oleh teman-temannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka gambar itu menjadi tidak sempurna. Saudara, tolong perhatikan baik-baik. Ketika saudara dan saya, ketika setiap kita, orang-orang yang berbeda-beda, memiliki kelebihan yang berbeda, kekurangan yang berbeda, tetapi saudara dan saya bersedia untuk dipersatukan oleh Tuhan. Bersedia untuk saling menerima satu dan yang lain. Maka firman Tuhan katakan, tubuh Kristus akan semakin disempurnakan.
Apa itu tubuh Kristus? Tubuh Kristus berbicara mengenai keluarga saudara. Tubuh Kristus berbicara mengenai persahabatan yang saudara miliki. Tubuh Kristus bisa berbicara mengenai gereja, komunitas di mana saudara berada. Saudara, ketika saudara dan satu dengan yang lain, anggota keluarga yang satu dengan yang lain, saling bersedia menerima satu dengan yang lain, maka dikatakan Tuhan sebagai kepala, Tuhan Yesus sebagai kepala tubuh Kristus, maka akan dipermuliakan. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, tetapi hal yang perlu kita pahami, bahwa dari poin yang kedua ini, bahwa penerimaan akan menyempurnakan tubuh Kristus, tetapi sebaliknya, penolakan akan menghancurkannya. Jadi saudara, hal yang perlu kita perhatikan adalah mengenai penolakan. Lawan kata daripada penerimaan akan menghancurkan tubuh Kristus, menghancurkan keluarga demi keluarga, menghancurkan persahabatan, menghancurkan gereja Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan satu hal yang perlu kita pahami, bahwa sumber dari penolakan adalah kesombongan. Merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih benar, merasa diri lebih suci, lebih kudus, merasa diri lebih mampu, merasa diri lebih baik dibanding orang lain, merasa lebih hebat, merasa lebih berhikmat dibanding orang lain. Saudara, kesombongan seperti itu akan membuat keluarga menjadi hancur. Penolakan terjadi satu dan yang lain, menghancurkan komunitas, menghancurkan gereja. Nah saudara, di dalam waktu yang singkat ini saya mau sampaikan, ada tiga tips bagaimana menghindari kesombongan. Yang pertama adalah, terus ingat bahwa segala kelebihan yang ada pada saudara dan saya adalah hanya titipan yang daripada Tuhan. Yang kedua, ingat saudara, bahwa saudara dan saya, kita membutuhkan orang lain untuk saling melengkapi. Dan yang ketiga, jangan ambil pujian yang adalah miliknya Tuhan. Amin saudara? Nah, poin yang kedua, pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita adalah penerimaan menyempurnakan tubuh Kristus. Saudara, hal yang ketiga, pesan yang ketiga, yaitu adalah merasa menjadi pribadi yang diterima oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang diterima oleh Tuhan. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara, arti daripada firman Tuhan ini berbicara lagi nih. Sebagaimana seseorang, seberapa besar seseorang, dia merasa dirinya diterima oleh Tuhan, maka sebesar itu juga dia akan dapat menerima orang lain. Jadi saudara, ketika seseorang dia tidak merasa diterima oleh Tuhan, maka dia akan menjadi sangat mudah menolak orang lain. Sangat mudah untuk tidak menerima orang lain. Saudara, atau juga mungkin ada seseorang yang merasa untuk diterima oleh Tuhan itu susah rasanya. Mesti hidup, mesti bagaimana gitu. Ada sebuah standar yang kayaknya, aduh susah banget deh kalau untuk bisa diterima oleh Tuhan. Nah kalau ada orang seperti itu, maka dia juga akan menjadi sulit sekali untuk menerima orang-orang di sekitarnya. Bayangkan saudara, ketika orang itu punya kelemahan sedikit saja, atau dia punya kekurangan sedikit, atau dia punya kesalahan sedikit saja, dia melakukan sesuatu kelalaian sedikit saja, begitu mudahnya di reject, begitu mudahnya ditolak orang itu. Saudara, penerimaan menjadi barang langka bagi kehidupan orang itu. Tetapi saudara, ketika seseorang dia memiliki kehidupan yang diterima oleh Tuhan, dia merasakan bahwa dirinya dikasihi Tuhan, diterima oleh Tuhan, maka dia akan jadi orang yang begitu mudah menerima orang lain. Menjadi orang-orang yang begitu mudah untuk dapat memahami keterbatasan orang lain, memiliki toleransi yang baik bagi orang lain, yang juga memiliki kemampuan untuk mengampuni jauh lebih besar daripada sebelumnya. Hari ini saudara, Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang dikasihi oleh Tuhan, merasa dicintai, dikasihi, diterima oleh Tuhan. Saudara, Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Perkataan siapa ini? Perkataan Daud, saudara. Daud punya kehidupan yang ditolak oleh orang tuanya. Tetapi, saudara, Daud memiliki kehidupan. Dia merasakan bahwa dirinya diterima oleh Tuhan. Ketika dia memiliki kehidupan yang merasakan bahwa dia diterima oleh Tuhan, dia dikasihi oleh Tuhan, maka penolakan yang dialami dari orang tuanya, dia tidak lagi rasakan. Bahkan, saudara, dia hidup dapat mengasihi orang lain, dapat menerima orang lain. Siapa itu? Anaknya.
Absalom, saudara. Sekalipun Absalom menolak dia, sekalipun Absalom berusaha membunuh dia, sekalipun Absalom berniat berjahat pada Daud, tetapi Daud, dia tidak menolak Absalom, tetapi dia justru menerima Absalom. Dia justru mengampuni Absalom. Hari ini, saudara, bukankah keluarga demi keluarga akan menjadi indah? Rumah tangga akan menjadi manis. Juga bukankah gereja akan menjadi indah? Persahabatan akan menjadi manis ketika orang-orang di dalamnya dapat saling menerima satu dan yang lainnya. Maka pengampunan akan begitu, begitu berlimpah. Penerimaan yang mendatangkan kebahagiaan begitu melimpah di dalam keluarga. Toleransi begitu indah. Pemahaman demi dapat memahami satu dan yang lain. Saudara, begitu indah rumah tangga. Begitu indah sebuah keluarga. Hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, mungkin saudara pernah merasa ditolak. Mungkin saudara pernah merasakan tidak diterima. Saudara, mungkin saudara sempat sakit hati saudara. Hari ini, jangan rasakan penolakan itu. Tetapi saya undang setiap saudara, mari rasakan. Rasakan penerimaan daripada Tuhan. Rasakan bahwa saudara dicintai oleh Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara diterima oleh Tuhan. Dan kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Hari ini saudara, Jangan tutup hati saudara. Buka hati saudara selebar-lebarnya. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun aku pernah ditolak, sekalipun aku pernah disakiti, sekalipun aku pernah dilukai, aku mau menerima kasih Tuhan. Kenapa saudara? Sebab kehidupan orang yang dilukai, kehidupan orang yang terluka akibat penolakan, kehidupan yang terluka akibat disakiti ketika dia ditolak oleh pasangannya, ditolak oleh suaminya, ditolak oleh istrinya, ditolak oleh orang tuanya, ditolak oleh anaknya sendiri. Saudara, luka itu begitu besar. Dan tolong dengar baik, orang yang terluka, maka dia tidak akan punya kemampuan untuk dapat menghadapi persoalan, menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Dia akan menjadi begitu lemah, kehidupannya akan menjadi mudah kalah, kehidupan akan menjadi mudah menjadi korban daripada persoalan. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, Tuhan mau setiap kita hidup dalam kemenangan. Tuhan mau kehidupan saudara hidup berkemenangan. Oleh karena itu hari ini, jangan rasakan kembali penolakan yang pernah saudara alami. Jangan pernah rasakan kembali apa rasa sakit akibat penolakan yang saudara pernah derita. Tetapi hari ini, buka hati sekali lagi saya katakan. Yesus ada di sini. Yesus ada di rumah saudara. Yesus ada di tempat saudara. Yesus ada di bersama saudara dimanapun saat ini saudara berada. Mari datang sama Tuhan. Datang buka hati berkata, Tuhan tolong saya untuk saya bisa merasakan kasih Tuhan. Tolong saya Roh Kudus, agar saya bisa merasa bahwa saya dikasihi oleh Tuhan. Saya diterima oleh Tuhan. Saudara, jangan biarkan, saya ingatkan sekali lagi, jangan biarkan rasa tertuduh, rasa bersalah menghalangi saudara menerima kasih Tuhan. Hari ini, Tuhan tidak pernah tolak setiap saudara. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan menyampaikan pesan ini karena dia ingin menyatakan, aku cinta kamu. Tuhan ingin sampaikan pada saudara bahwa dia mencintai saudara. Dia mengasihi saudara. Dia menerima saudara. Hari ini saudara, sebelum kita masuk dalam doa, saya undang kita sama-sama untuk kita menyanyikan sebuah pujian. Buka hati saudara. Buka hati sungguh-sungguh bagi Tuhan. Amin saudara. Siapkan hati saudara. Mari saudara. Mari taruh tangan kananmu di dadamu seperti ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Jangan abai, jangan pedulikan kiri kanan saudara. Hari ini Tuhan Yesus ada bagi saudara dan saya. Dia ada di sini untuk menyatakan kasihnya. Mari angkat pujian sama-sama. Katakan dengan penuh keyakinan. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus cinta saya, Tuhan Yesus cinta saya, Tuhan Yesus cinta saya, Tuhan Yesus cinta saya. Katakan lebih sungguh-sungguh. Tuhan Yesus cinta saya. Katakan lebih sungguh. Tuhan Yesus cinta saya. Katakan. Tuhan Yesus
Angkat suaramu. Jangan ragu untuk angkat pujian ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus menerima saudara. Saudara pribadi, anaknya yang dikasihi sampai selamanya. Tuhan mengasihi saudara. Dia tidak pernah angkat kasihnya dari kehidupan saudara. Dia tidak pernah hapus kasihnya dalam kehidupan saudara. Hari ini datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi. Tuhan Yesus, cinta saya. Tuhan Yesus, cinta saya. Tuhan Yesus, cinta saya. Tuhan Yesus, cinta saya. Biarkan musikkan pujian ini. Saudara, tetap pejamkan mata. Tetap arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, curahkan kasihmu. Tuhan, curahkan kasihmu atas kami. Tolong kami, Allah Roh Kudus, agar kami boleh merasakan kasihmu di rumah-rumah kami, di kamar-kamar kami, di tempat di mana kami saat ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan, curahkan kasih-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami dapat merasakan bahwa setiap pribadi, setiap kami adalah orang-orang, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang diterima oleh Tuhan. Hari ini, buka hati, mengalir kasih-Mu Tuhan. Mengalir kasih-Mu atas setiap kami. Kalau saat ini mungkin ada di antara saudara, hatimu sempat luka karena saudara pernah ditolak. Mungkin yang menolak saudara adalah pasanganmu sendiri, teman dekatmu, orang tuamu, anakmu sendiri, suamimu, istrimu. Engkau sempat terluka. Hari ini Tuhan mau sembuhkan setiap luka yang ada. Tuhan tidak mau engkau membawa luka di tahun 2021 ini. Tuhan mau setiap saudara menjadi orang yang berkemenangan. Dan Tuhan sembuhkan setiap luka yang ada. Tuhan, mari bebat setiap luka. Bebat setiap luka yang ada. Sembuhkan setiap luka. Tuhan Yesus, pulihkan oleh kasih-Mu. Dan saat ini, saudara yang sempat ditolak, saudara sempat terluka oleh siapapun orang itu, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan bagi orang itu. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, saya ampuni. Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Saya ampuni suami saya. Sebutkan, saya ampuni istri saya. Sebutkan namanya. Saya ampuni sahabat saya. Saya ampuni orang tua saya. Saya ampuni anak saya. Sebutkan namanya. Tuhan Yesus, mengalir roh-Mu Tuhan. Mengalir Tuhan, kesembuhan terjadi. Roh-Mu mengalir saat ini, dimanapun kami berada. Kalau saat ini juga, saudara diingatkan, ada dosa yang belum dibereskan, datang minta ampun sama Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan ingatkan, ada kesombongan yang saudara lakukan, sehingga saudara begitu sulit untuk menerima orang lain. Minta ampun sama Tuhan. Atau bahkan, saudara sendiri yang pernah melukai orang lain, melalui penolakan saudara. Saudara menolak istri. Saudara menolak anggota keluarga saudara. Saudara menolak suami. Saudara menolak orang tua. Saudara menolak anak saudara sendiri. Saat ini mari datang sama Tuhan. Minta ampun. Minta ampun di hadapan Tuhan. Kasihnya cukup untuk mengampuni setiap dosa. Kasihnya cukup untuk mentahirkan setiap saudara. Kasihnya cukup untuk membebaskan saudara. Menebus saudara dari setiap dosa dan kesalahan yang ada. Datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Sungguh minta ampun dengan segenap hati. Datang kepada Dia. Tuhan, mampukan saya untuk saya hidup berkemenangan. Untuk saya tidak lagi melukai orang di sekeliling saya. Tapi ajari saya melalui kasih-Mu yang Kau curahkan saat ini. Mampukan saya untuk saya boleh dapat menerima orang lain. Mengasihi mereka sebagaimana Kristus Yesus sudah menerima saya. Sudah mengasihi saya lebih dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami
Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, materai karena setiap firman-Mu yang Kau telah sampaikan kepada setiap kami, baik semua yang mendengar juga di dalam kehidupan hamba-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema, firman-Mu ini daging dalam kehidupan kami, firman-Mu hidup di dalam diri kami, sebab Roh Allah yang hidup, yang terus mengalir bekerja dalam kehidupan kami, yang menghidupkan setiap firman perkataan Allah, sehingga semuanya menjadi nyata di dalam kehidupan setiap kami. Biar segalanya, apa yang Tuhan telah sampaikan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya, melalui penerimaan yang Tuhan nyatakan, maka tubuh Kristus semakin disempurnakan. Setiap keluarga semakin disempurnakan. Setiap persahabatan semakin disempurnakan. Setiap komunitas semakin disempurnakan. Gereja Tuhan semakin dipermuliakan. Gereja Tuhan semakin disempurnakan. Dan Tuhan Yesus sebagai kepala daripada tubuh Kristus semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Tuhan yang hadir di tengah kami. Tuhan yang hadir bersama dengan kami. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan juga yang menyempurnakan, yang memberkati kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, bersama berkata, Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal? Kekayaan? Penghargaan atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma. Untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma. Sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan
supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Mari saudara, kita siapkan diri kita sama-sama untuk kita membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami masih dapat diberikan kesempatan untuk boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui harta yang Tuhan percayakan pada kami. Biarlah semua pemberian yang kami beri melalui persembahan ini, baik persembahan persepuluhan yang adalah miliknya Tuhan maupun juga persembahan sukarela, semua ini dikuduskan bagi kemuliaan nama Tuhan, dipergunakan bagi kebesaran kerajaan Allah. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengarahkan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dan Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajah-Nya dan memberikan bagimu kasih karunia-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna, anugerah yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta penyertaan, persekutuan dengan pribadi dan Roh Kudus yang membawa kehidupan saudara dan saya semakin lebih lagi intim dengan Tuhan, dan kehidupan saudara dan saya dipenuhi oleh pengurapan kuasa daripada Allah Maha Tinggi yang akan memampukan setiap kita untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini dan menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Kiranya berkat Tuhan memenuhi setiap kehidupanmu dan seisi keluargamu saat ini sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati Tuhan dengan iman, bersama kita berkata, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara.